puisi, cerpen, sama kumpulan jurnal. Untuk mencapai suatu buku tuh tidak gampang. Pertamanya, saya tidak bisa menulis. Gara-gara tugas dari guru saya, akhirnya saya tuh jadi apa ya? Jadi mencoba untuk menulis, ya. Pertama sih saya bertanya, terus diajarkan, ya begitu aja lah. Terus akhirnya, apa ya, gara-gara sering nulis, ini agak sedikit tahu, jadi, apa ya, sedikit tahu kosa-kosa kata. Ya, itu mulai dari kelas 5 SD, kita menulis puisi, lalu diajari cerpen, lalu diajari wawancara, ya ini di kumpulan jurnal. Lalu ya sampai bertahun-tahun, bahkan sampai kelas 6 gitu ya, hampir 1 tahun lamanya itu membuat akhirnya kan karya-karya itu teh dinaskahkan. Lalu sebelum itu juga tidak hanya menulis, untuk itu kan kita tuh buat ngisi madi, buat nulis tugas gitu kan. Selain itu, karya-karya tulis versinya juga dimuat di berbagai media cetak dan media online. Yaitu contohnya itu Media Ekspresi Bali, Surat Kabar Priangan, matapelajar.com, ya, dan lain-lain. Buku ini buku untuk guru, sahabat, dan alamku juga itu sudah sampai di Hong Kong, dipesan oleh Mbak Java Azura untuk dosennya. Karya buku ini dibacakan oleh orang lain, saya senang sekali. Salah satunya dibacakan oleh Rian Bungsu dari komunitas film kita dan Ayi Hayati dari Baju Kopral, serta dibedah oleh komunitas kasih. Launching buku berjudul Untuk Guru, Sahabat, dan Alamku ini diselenggarakan di Pendopo Tasikmalaya bersama Kovita dan komunitas lainnya. Selain itu, Persisa juga mengadakan kegiatan sosial dengan membagikan buku ini ke anak-anak Song Langit yang memang memerlukan perhatian, iya, dalam pendidikan. Oh iya, itu juga Pertisa tuh udah dapat penghargaan yang didapatkan Pertisa tuh mulai dari penerbit Letika Prio Yogyakarta, Majalah Ekspresi Bali, untuk komunitas film kita. Oh iya, dari komunitas film kita atau Kofita. Biasanya kan kalau puisi itu dari curahan hati ya? Ya, dari curahan hati. Pertama tuh dari apa ya, perasaan kita saat ini lagi apa gitu. Misalkan senang, ada lagi perasaan senang, galau, senang, sedih, gembira, terharu juga. Jadi kita tuh gak hanya mencurahkan isi hati kita tuh gak sama teman. Kan katanya kalau sama teman itu suka comel, sebenarnya maksudnya apa? Jadi itu kita bisa mencurahkan isi hati kita tuh lewat tulisan. Jadi buat semua anak-anak di seluruh dunia ini, jangan takut menulis ya.